guys, welcome back to my channel. For this time, aku channel ku. Hai, nama aku Tasha. For this time, aku channel ku. Welcome back to you. Aku tak pasti dengar bunyi kipas ke tak. Before kita mula, jangan pelik dengan aku punya background or anything. Sebab aku ada dekat rumah suami. Aku dah kahwin. Aku tak pasti bila aku post video ni, aku dah post ke belum video aku kahwin. So, without further ado, let's jump into our... So hari ni aku nak buat eco shop haul. Aku dah beli like banyak gila nak mampu. Sebab sekarang aku ada kat rumah suami. Jadi aku macam nak deko-deko sikit lah bilik suami kan. Laki kan dia jenis macam simple, tak ada apa sangat dalam bilik dia. So aku belilah a few barang dekat eco shop tadi. So sekarang kita nak buat haul. Haa, banyak weh. Aku rimas sebenarnya dekat depan screen ni ada benda kat depan ni. Kalau tidak phone aku jatuh. Tapi aku macam mengganggu lah. Dia mengganggu aku. Okay, whatever. So first item aku beli is this one organizer. Aku banyak beli organizer. Haa, sebab dalam bilik ni tak ada organizer. Haa, aku ni sikit mata kalau benda-benda tak tersusun ni. Aku beli this organizer. Aku pernah beli dah dulu. Kalau apa pernah tengok eco shop aku yang lama, aku pernah beli. Sebab dia tahan lama, susah pecah and dia susah reput lah. So far aku guna, aku suka. Aku beli satu je dulu. Kalau nak lagi, nanti aku beli lagi. Next, aku beli tisu dua. Sebab dekat bilik ni tak ada tisu. Aku beli Maggi. Aku beli Maggi satu je. Sebab suami tak bagi beli banyak-banyak Maggi. Macam ni, tiga aku dah kahwin. Next, aku beli this one. Carpet. Aku tak pasti ni binatang Allah apa. Dia tulis carpet. Aku beli ni untuk lapik almari suami aku. Ha, almari suami aku. Almari. Ha, sebab aku nak letak skincare kat atas tu. Ni aku nak letak skincare. Yang ni macam ni. Ha, macam ni. Ha, dia nampak kemal lah bila dia ada pelapik. Yang ni pun dia ada macam-macam colour. Colour koko lembut, koko gelap, warna orange. Macam-macam colour. Dia macam carpet. Kalau apa pasal texture nampak. Ha, aku beli dua. And then aku beli makanan. Konjac jelly. Dekat eco shop sekarang, semua makanan viral dah ada. Yang jenis goreng-goreng telur apa yang viral kat TikTok pun ada kat eco shop. Next aku beli super ring. Sebab aku suka super ring. Satu set macam ni. Satu hari je boleh habis. Ha. And then aku beli ni swan. This is my new favorite marshmallow. Sebab sedap nak mampus. I tell you. Sekejap. Aku beli dua. Aku pernah review dah marshmallow ni. I swear sedap nak mampus. And aku suka dalam dia, dia buat packaging satu-satu tau. So bila hang buka, hang tak payah ikat getah ke apa. Sebab dia memang duduk packaging satu-satu. Ini sedap nak mampus coklat. Aku suka. Next aku beli pasu untuk hias side table my husband. Aku suka simpan bunga hidup. So I buy pasu lah. Next aku beli wipes tissue. This one untuk wipes almari furniture lah. Almari ke katil ke anything lah yang pun nak lap. Aku suka lap almari sebab bau dia wangi. And dia susah nak lekat habuk bila anda lap. Ha, kanya almari ke meja ke susah berhabuk. That's why aku suka. And then aku beli this wipe, window wipe untuk tingkap. Ha, kalau hampa duduk rumah kampung ke atau apa-apa lah. Yang hampa nak lap pun boleh lap guna yang ni. Memang bagus, gila. Tell you susah nak berabuk. Aku suka lap cermin dengan tingkap. Ha. Kalau hampa bilik hampa bertingkap masa aku lah. Sebab aku ke rumah kampung. Rumah sebelah aku pun banyak tingkap. So, beli satu. And then aku beli untuk kitchen wipes. Yang ni pun best. Aku pun selalu pakai. Aku selalu pakai dua. Yang ni dengan warna putih. Tapi warna putih tu habis. That's why aku beli yang ni. Dalam dia ada 25 wipes saja, 25 wipes. Yang ni bagus sebab dia ada siap sabun. Alah dekat dalam bilik pun boleh. Semua aku tak apa suka lah dalam bilik sebab dia punya sabun tu terlalu bersabun. Faham tak? Ha, kalau nak lap kat dapur okey lah kotak-kotak kan. Next aku beli organizer. Ui, apa basah. Aku beli dua organizer untuk susun underwear. Macam stocking, barang-barang dalaman apa semua kat ni. Nak tak dalam almari supaya almari lebih tersusun. Cute. Aku sebenarnya nak ambil warna putih. Tapi warna putih tinggal satu je. And aku pusing satu tempat organizer tu untuk saya warna putih. Tak ada. And then husband aku cakap ambil celah warna ni pun cantik. Aku pun ambil celah. Okay je lah kan. Cute. Lepas tu aku beli keropok. Yang ni Mr. Potato yang baru tu. Seafood. Sedap. Adik aku suka makan. Tapi adik aku tak ada lah kat rumah suami. Saya aku je lah makan. And then, beli ayam. Beli. Tau sedap. Bismillah.
jago gila. Sedap weh. Dia yogurt yang tak rasa yogurt sangat. Faham tak? Yogurt yang rasa macam tak yogurt. Tapi sedap. Faham tak? Next aku beli baby wipes. Mula-mula aku ambil baby wipes dulu sebab aku cari wipes untuk bilik ni tak ada. Pasal tiba-tiba time aku nak bayar tu aku nampak dia letak dekat depan rock tu kan. Tapi dah beli yang ni ambil je lah sebab aku suka guna. Dan yang ni apa dia? Tak lah yang nak habis sikit ke yang? Tak bawa. Dah ada sayang. Dalam baby wipes ni ada 80 wipes. Aku tak pernah beli ke yang ni. Tapi tak pernah try je lah. Bukan nak lap baby pun nak lap barang-barang, katik-katik, mari-mari. Wih, kosok. And then aku beli this one, bamboo decorative item. Yang ni aku nak buat untuk pelapik jam suami. Dia macam kosong tak? Dinding dia ni macam dinding laki. Suka tampak-tampak retah tu kan. So aku nak buat ni pelapik jam dia. Ah, nampak dia comel. Kata kayu sikit. Tak tahu lah boleh ke tak? Sekejap, sekejap. Next, aku beli botol air. Yang ni berapa liter? Tak tahulah. Tapi dia tak kecil, tak besar sangat untuk tok dalam bilik and bawa pergi jalan-jalan. Sebab kami dua orang tak ada botol air dalam bilik ni. Lepas tu, guna botol air mineral biasa je. Lepas tu, susah. Lepas tu, belilah satu. Yang ni best sebab dia plastik. Kalau jatuh pun susah pecah. And, best. Sebab mak aku pun pakai yang ni. Next item, aku beli kitchen cleaner untuk mama. Yang ni best. Aku dah review banyak kali dalam semua video aku show. Aku dah review yang ni memang bagus nak mampus. And dia affordable. RM2 saja memang bagus. Semua orang kalau kena beli untuk mak and diri sendiri. Next aku beli plastik sampah strawberry. Sebab wangi. Aku suka coklat. Tapi coklat dia ada yang jenis nipis, yang jenis yang aku tak suka. Sebab yang ni jenis tebal sikit. Tapi tak ada coklat tak apalah strawberry pun. And then beli Apollo. Tak tahulah kenapa dekat sini dia buat packing macam ni. Sebab sana ni kan dia letak dalam kotak tu kan. Whatever lah janji Apollo. Then second last item aku boleh tuang sampah. Cantik kan tu sampah dia. Aku shock sekarang pun dah macam IKEA dah. Semua barang-barang lawa-lawa. Cute. Last item untuk hari ni aku beli organizer untuk letak cadar. Yang ni nak letak dalam almari. Kan almari tempat gantung bawah dia tu aku nak letak yang ni untuk letak cadar. Sebab suami aku ni aku tak tahu dah cadar dia letak kat macam dia tak ada ruang nak letak cadar tu. So aku belilah yang macam ni. Letaklah dalam almari yang senang. Tak payah punggah-punggah dah kan. So itu sajalah. And then bag ni. Bag pun kena bayar lah RM2. So aku rasa ini je kot barang-barang yang aku beli from Echo Shop. I think that's all for today. Thank you so much. See you guys in my next video. Bye. Last one.